Aduh, barusan sih saya udah mendingan, Dok. Tapi ini ternyata saya sakit lagi, Dok. Aduh. Baik, Bu. Kalau seperti itu, saya periksa dulu ya, Bu. Coba Ibu lihat. Coba hidungnya. Oh, baik-baik aja, Bu. Nggak ada congenya. Gimana, Dok? Sepertinya harusnya ambil langsung tindakan, Bu. Emang dokter udah ambil alatnya? Udah sih, Bu. Mana saya lihat? Mau nggak mau, klinik ini harus aku tutup dulu. Ini semua demi kebaikan dan demi kesehatan. Dan demi masa depan klinik ini juga untuk melangkah lebih baik lagi ke depannya. Gimana, Nabul? Kamu udah siap kan? Pokoknya, begitu nyampe lokasi sunat, kamu harus komparatif. Jangan bikin malu saya. Ternyata dokter belum disunat. Baru aja mau periksa sambil kangen-kangenan sama dokter. Gimana kalau aku gantiin dokter sunatnya aja biar bisa ketemu sama dokter? Jadi gak sabar. Mending sekarang aku langsung ke lokasi aja. Yuk, bisa yuk. Bisa. Yeay, alat sunatnya udah siap. Tinggal dulu dokternya nih buat disunat. Dengar-dengar, katanya dokternya ganteng banget tuh. Ternyata cocok juga ya aku jadi dokter. Jadi gak sabar deh ketemu sama my baby honey bunny sweetie aku. Kayaknya dokter ganteng aku udah sampai deh. Assalamualaikum, dok. Dokter. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Noris ya? Loh kok dokter tahu sih? Bentar. Saya kayak pernah lihat dokter deh. Tapi di mana ya? Bentar ya dok, saya pikir-pikir dulu. Siapa tahu saya inget dok. Itu mungkin perasaan Bapak aja kali. Kenapa saya bisa tahu? Kan sebelumnya Bapak sudah booking kan? Oh iya, bener tuh kata dokter. Oke baik Pak, kalau begitu kita mulai aja ya sunatnya. Bapak bisa berbaring di ruangan sebelah sana. Oke, baik dok. Bapak ini kok sudah besar, malah baru disunat sih? Tuh lihat, belalainya aja udah gede. Namanya Anabul dok, bukan belalai. Oh Nabul, gemoy banget sih namanya. Ya udah Pak, Bapak tunggu di sini ya. Saya siapkan dulu alatnya. Yah, malah tidur. Pak. Bapak. Dok, kayaknya saya nggak jadi sunat ya, dok? Loh, kenapa, Pak? Saya sudah siapkan alatnya, loh. Nih, alatnya. Nggak, dok. Nggak. Saya nggak jadi sunat. Nggak, dok. Nggak jadi, dok. Nggak mau. Udah, capek. Lagian Bapak ngapain sih lari-lari? Udah yuk kita mulai aja sunatnya. Udah modern kok alatnya. Enggak dok, saya nggak mau. Saya takut kalau disunat sekarang. Nggak mau. Nggak jadi. Pak, nggak sakit kok disunat. Beneran nggak sakit? Iya, yuk kita mulai. Ya udah deh, iya, yuk. Emang disunat itu rasanya kayak apa sih dok? Paling kayak diinjek gajah Pak. Mati dong diinjek gajah mah. Ya enggak lah Pak. Kok diinjek gajah bisa nggak mati sih? Biasanya sih sakit dulu Pak, baru deh mati. Lah, kok dia pingsan sih? Ya udah deh, aku langsung sunat aja, mumpung alatnya udah ada. Ini apaan sih? Main ambil tindakan sembarangan aja. Gak sesuai sama proposal, tau nggak? Itu bagiannya Tasya. Pada ganteng banget lagi nih dokter. Udah deh, nempuh alat-alatnya ada. Langsung aja tak eksekusi.